Ih, ada pom bensinnya, cari yang jauh. Kemana kita hari ini? Malam ini? Oh, ke Bromo. Hanya main ke Bromo, hanya. Akhirnya kesampaian main ke Bromo, si Anya. Setelah sekian lama, anjay. Ya, hari ini ke Bromo. Dari sini ke Bromonya katanya sejaman. Satu jaman. Tapi tadi udah belum sih. Gua. Bromo, Bromo. Terlalu ke bawah ini kameranya. Atau pas? Pas kayaknya, Pak. Obat nyamuk. Kita jadi obat nyamuk. Welcome back my YouTube channel. Kembali lagi dengan saya. Apa? Apa nama apa? Pakai masker dan sering cuci tangan. Itu bacanya tuh. Fasilitas SPBU, ATM Center, Car Wash, Nitrogen, Toilet, Raymond Jumame, anjing ada. CRF nya mantep. Kok lebih cocok bawa ini ya daripada ninja? Kok lebih cocok bawa ini ya daripada ninja? Cocok, astaga. Terada. Cocok. Jual jual ninja sudah? Cocok. Ya, memang stangnya yang lebar. Kok pakai stang FU yang lipat itu? Jadi begini bawahnya. Jadi ke terapas aja di bawah segini. Dekalnya ada batik-batiknya anjir. Motif-motif batik. Tuh bandingin WR sama CR. Gedean mana, tinggian mana. Kelihatan enggak sih? Tuh. Ini CR pendek. Tingginya segini, Cok. Tuh, tingginya segini anjir. Ya emang ini sih pakai kan pakai ban tahu anjir. Tapi pakai supermoto juga tetap lebih tinggi isiannya sih. Mau ditinggiin bukan pakai peninggi tapi pakai apa? Diputer unit tracknya. Lurus, Pasuruan, Surabaya, Mandan, Matang, kayak yang tahu jalan aja. Tahu jalan jadi. Tahu jalan jadi paling depan.
kabut cow jalannya. Tuh. Gak kelihatan anjir jalan di depan teh. Kabut. Anjir kabut. Kabut parah ini mah. Panjang sampai sana. Apa ini udah di atas gunung? Saya enggak tahu. Satu apa dua? Sama, hampir senjo. Gak cukup, cuk. Pas air mah itu, dalam alatnya banyak, cuy. Banyak sekali alat, cuy. Kamera 4. Goblok. Mau apa jualan enggak mau vlog. Kamu ngantuk, ya? Tidur dulu, sih. Sebat dulu ya. Sebat toh. Oh iya. Ah, kok bawa cewek? Oh, akhirnya aku bilang kalau kotor ganti itu bawa cewek. Kalau dia buka seberubah. Aduh, itu di belakang cewek. Kalau dia buka seberubah. Tuh, saya bilang kalau kotor ganti dia kok bawa cewek kalau muka berubah. Oh. Ada lagi alasannya. Kalau ini muka berubah jadi jahat. Kalau ini muka langsung berubah jadi babi bingung kan. Langsung bingung. Lanjut. Perjalanan masih jauh. Masih 1 jaman. Nanti lanjut lagi lah kalau udah deket promo ya. Karena menghemat memori dan menghemat baterai. Anjay. Nanti lanjut lagi kalau udah sampai sana. Jalannya hutan, cuk. Kayak perjalanan pergi tadi pas dari Mojokerto. Wow, lihat apa ini anjir, enggak ada cahaya, cuk. Anjir gelap dulu. Kabut anjir. Sama gelap kabut lagi. Enggak kelihatan apa-apa ini. Emang benar hutan ini, Mas. Bayangin pas lagi bawa motor sendiri lewat sini terus mogok tiba-tiba. Apa enggak panik kayak gitu deh. Gak kelihatan, cok. Kelihatan apa, anjir. Oh iya, gejala hipo. Satu rambu warna coklat, dua jalur. Nek sampean belok ngeri penanjakan Bromo Ngadiwono, muter tiga desa. Desa Ngadiwono, Desa Tosari, Desa Wonoputri. Tapi nek sampean ambil yang lurus, cuma satu desa. Satu desa. Jadi pengunjung diarahkan lurus biar cepat nyampe loket dan penanjakan. Tetapi pelan-pelan. Jalani licin dan lumpur selama musim hujan. Oh iya. Jadi intinya pengunjung diarahkan pelan demi keselamatan bersama. Kayak gitu. Hmm. Aturan ketiga nanti tidak mau lanjut, mohon maaf, sarung tangannya sama masker ini harus dipakai. Oh iya.
soalnya naik masker selama covid pandemi, naik sarung tangan demi kekebalan daya tahan tubuh sampean daripada nanti kram maupun keserang itu. Sarung tangannya di mana? Di sini ada, di sana belum bawa di sini ada. Yang lain kok ketinggalan jauh? Tunggu sebentar ya, nanti sekarang bareng sarung soalnya di atas sekitar 3/3 mas. Gitu. Jadi sama intinya nanti gini aja. Yang pertama rambut coklat. Pokoknya gini aja, sama nanti ada pertigaan kanan maupun ngeri yo. Iya. Gak usah iro kan aja, sama ngerti jalur putih kayak gini. Oh lu. Ketemu rambut warna coklat, sama ambil lurus ya. Oh iya. Kayak gitu intinya. Rambut coklat lurus. Perasaan tadi mepet nih. Masker, 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 masker. Masker pakai, sarung tangan pakai. Kenapa sih? Mati? Aku minggir tadi. Pantasan kok. Perasaan tadi mepet kok. Tidak? Tidak, saya balik belakang loh. Baik belakang tidak kelihatan apa-apa. Tadi kau pakai lampu panjang tuh. Kau itu karena kasih mati kau pulang. Tidak, belakang. Dah kasih mati itu lebih bagus. Saya kasih tahu. Cuma saya. Dah pakai lampu panjang. Terus saya tidak bisa lihat jalan di depan. Gara-gara saya pun bayangan, ga? Hansa plasma tadi mana? Masih ada enggak? Enggak mau pakai buff berembun tuh. Ya, so sweet ay. So sweet. Chandra so sweet orangnya. Romantis. Dia milih kedinginan buat ceweknya. Aduh. Cowok idaman. Lanjut. Ini mau ke loket dulu. Ke loket, jadi kalau mau kesini harus pesan online. Nanti lanjut di atas lagi lah. Hemat baterai sama memori. Biar bisa dapat pas pulangnya kan. Kan kalau pulangnya kan siang. Jadi pemandangannya teh kelihatan. Walau malam gini mah enggak kelihatan tuh. Ini enggak tahu pada bingung jalannya. Tadi kan ada pertigaan kiri sama ke kanan ini. Cuma kata bapaknya tadi mah kalau kita ambil kiri itu muter dua desa. Tapi kalau ngambil kanan cuma lewat satu desa. Jadi kalau ambil kiri jauh. Tapi nggak tahu deh. Bismillah weh. Ini saya ini yang paling depan sihannya soalnya lampunya paling terang kan. Ini lagi berapa motor nih? 10 lebih kayaknya ada. 10-an ya, hampir 10. 10 lebih. Gue kaget, cuk. Kirain deh. Apa yang goyang-goyang? Betul kah? Jauh karena ngelewatin tiga desa kalau nggak salah.
ini suhunya katanya mah di atas suhunya 0 derajat. Kiri gak? Kiri. Oh. Iya, soalnya tadi Pace bilang gitu toh. Dia bilang hati-hati soalnya kalau hujan jalannya licin, lumpur. Dia bilang kalau kiri muter jauh karena lewat 3 desa. Lihat aja sih. Dingin, cuk. Asli dingin. Anginnya kencang. Kiri ya? Tadi sini. Ya, ada yang panggil, cok. Dingin nanti tadi di atas tapi di sini enggak. Di situ tadi anginnya kencang. Ya. Tapi di sini kayak enggak ada angin. Padahal jaraknya itu cuma sebelah-sebelahan gitu. Kayak Alfamart sama Indomaret. Sebelah-sebelahan, tapi kok bisa beda? Anginnya bisa beda jauh. Di sini enggak ada angin, di atas tadi ada angin kencang. Asli ini mah horor pisan jalannya, cok. Ini dipakein musik horor mah. Ditambahin musik-musik horor kayaknya bagus ya. Jadi dapat suasana, guys. Ih, hutan kiri kanan. Tapi kayaknya kalau pagi mah bagus, kalau apa ada matahari. Cuman malam kan enggak kelihatan apa-apa. Seru ini perjalanannya malam-malam kayak gini kan. Iya seru kalau ramean, kalau sendiri mah bukan seru ya tuh. Kalau ramean kayak gini mah seru, kalau orang sendiri mah apa wasalam. Nah di sini nih anginnya kencang, tapi di situ enggak. Ketinggalan lah. Ini gelap, nggak kelihatan apa-apa ini. Akhirnya sampai loket. Akhirnya setelah melewati hutan rimba. Kira dapat sampai loket juga. Ntar lanjut lagi. Debu lagi apa? Kabut. Baik, sayang dingin sayang. Dingin sayang dingin. Yang lain mah pada bawa boncengan, jadi ada yang meluk enak. Tangan sudah mulai kram saudara-saudara. Kabut aja. Sekarang udah jam 5 kurang. Lumayan jauh berarti wah.
angin, cok. Ternyata masih ke atas lagi, saudara-saudara. Masih jauh. Rampa jalan ini, cuman. Parkir. Ada WR, parkir sebelah WR. Ini WR-nya siapa ya? Ada 3 WR-nya. Hah? Kita masuk di parkir apa parkiran WR. Mati lagi mesin kedinginan soalnya. Tidak ada warung kah tidak? Ada loh. Tidak, berhenti dulu. Ini dulu. Apa? Saya pasang celana dulu. Saya celana lembab. Alasan lembab lagi dingin. Sayang dingin, peluk kah? Aduh. Anjing laki-laki yang peluk salah, Jomo. Ini memang paten punya. Hah? Paten sekali ya. Mana? Woi, masih lama. Kok ini kok dicius dulu? Iya, udah di atas banyak. Kios suka dingin sekali. Ini sudin kok ajak naik tanjakan nih. Cari yang hangat-hangat dulu. Bawa di kantong sih. Makan. Ngapain, Mas? Dingin, Mas. Hah? Dingin. Wah, enaknya. Ini arang-arangnya masukin baju biar hangat. Waduh, kok. Aduh, pegang enggak dingin, Cok. Kayak di Korea, Cok. Anjay. Hah? Teh manis panas. Udah jahe. Teh pucuk ada? Jaga ke bawah motor. Coba mulai dulu. Wedang jahe ada kah? Iya, bisa minum. Balik ke situ. Hilang. Balik lagi. Bawa sudah. Wah, ada kompor nih. Buka berbicara tangan di ini. Kok tidak double baju itu? Oh, ada 3. Iya. 1 2 3 4 5 6. Sangatnya lauk. Sangat naik. Awet tuh. Dingin nih. Kok tidak ada full baju. Om pesan apa? Ya, dulur kayaknya mau gitu. Nah. Pesan apa dia? Tadi itu simpannya nanti goreng. Oh, ini digoreng lagi? Iya. Itu digoreng lagi sama si iya udah matang, cuma kayak sini jadi es batu lah. Mau tempe. Ini, mending tambah lagi kah? Kasih tambah lima piring aja, minta piring lagi. Ini yang dibilang makan es tempe. Cetangan yang dua kok. Pertama ini itu apa? Tempe. Kalian nih? Ya nggak. Tapi satu lagi nih biar 10.000 dan 2.000-an. Cabar. Oi. Cewek. Kok pikir banget ya. Latihan.
Saya kok sing Korea tidak kan. Dibawa semua. Kamu enggak apa-apa. Coba lu makan tem ini tempe rasa es batu. Kalau ini makan tempe kosong kan. Itu digoreng lagi nih. Saru lampu langsung gigit. Tidak otak sekali. Toka tidak tahu. Saya pikir langsung makan. Ini makan apa? Saya kira tidak dikasih hangat dulu kak, langsung makan kasih krim. Apa? Apa?